Hari ini guys, kita akan di pantai guys. Hari lalu guys, kita aku ada di pantai guys. Aku lagi madangan. Aku lagi madangan pantai. Kamu mau di sini? Yang pakai kain montengnya, ya kamu bisa ikut. And bye. Kalau di video kali ini saya ingin mencoba menerbangkan Mavic Air 2 saya. Ini Mavic Air 2 pada kondisi angin kencang seperti ini. Karena saya berada di pantai, kondisinya lumayan anginnya. Oke, anginnya lumayan kencang. Jadi kita akan coba bagaimana ketahanan Mavic Air 2 ini untuk menghadapi angin. Oke, yuk kita keluarkan drone-nya. Ini remote-nya. Ini drone-nya. Gak apa-apa, biarkan aja. Sekarang saya lagi bersama keluarga saya, ya teman-teman. Oke, kita buka drone-nya dulu. Habis kok. Lihatlah objeknya. Saya bersama istri saya yang merekam. Oke. Kita keluarkan propeller atau baling-baling. Jadi kita pada terbang kali ini kita akan melihat nanti di tampilan di HP apakah ada keluar peringatan seperti notif high wind velocity atau notif angin kencang. Kita coba apakah di Mavic Air 2 ini terpengaruh oleh angin kencang seperti yang sekarang ini. Nanti pada akhir video saya akan memberikan tips bagi teman-teman untuk memilih drone yang menurut pengalaman pribadi saya yang lebih tahan terhadap melawan angin. Seperti misalnya mengapa Mavic Mini sering fly away gitu. Jadi saya akan memberikan sedikit tips yang saya ketahui selama ini. Jadi untuk itu kita akan coba dulu Mavic Air 2 ini. Ini jangan sampai lupa dibuka teman-temannya. Kalau lupa ini bisa rusak misalnya. Semua ready, tinggal terbang. Jadi kita akan take off. Apa? Oke, masuk ke aplikasi. Oke, lepas landas diizinkan. GPS 10. Kita record apa dulu? Record layar HP. Oke, take off. Takeoff. The home flight has been updated. Please check it on the map. Bentar ya. Oke, drone-nya udah mengudara. Masih belum ada notif angin, notif untuk peringatan angin. Oke, yuk kita coba terbang tinggi. Sip.
Oke, kita terbang udah 12 menit, udah muter-muter tadi di pantai. Sekarang kita menuju ke arah tengah laut. Sampai sekarang masih belum ada notif peringatan untuk angin kencang. Jadi bisa dipastikan kalau Mavic Air 2 ini tahan terhadap angin. Karena anginnya juga lumayan cukup kencang di sini di tepi pantai. Jadi masih aman. Sekarang kita menuju ke arah tengah laut. Sip. Kita sampai habiskan baterai dulu. Oke, teman-teman. Tunggu sampai landing ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita landingkan dulu drone-nya. Nah teman-teman, kalau mau beli drone yang untuk lebih ketahan angin, saya menyarankan ini sih yang selama pengalaman saya, carilah baterai drone yang menggunakan minimal baterai 3S seperti Mavic Air ini. Mavic Air ini menggunakan baterai 3S, di sini 13,2 berarti ada 3S. Karena mengapa yang Mavic Mini sering fly away? Karena dia menggunakan baterai 2S. Jadi kesimpulannya begini, kalau semakin sel baterai semakin banyak, berarti voltase baterai yang dikeluarkan juga semakin tinggi. Jadi untuk powernya yang dikeluarkan bisa mensuplai power yang cukup tenaga untuk motor juga. Jadi kalau Mavic Mini pakai 2S berarti kan kekuatannya lebih kurang daripada Mavic Air ini. Kalau masalah harga sih nggak masalah sih, kalau ada yang harga drone yang lebih murah dari ini tapi menggunakan baterai 3S, saya bisa rekomendasikan itu, berarti itu tahan angin. Jadi kalau teman-teman mau beli drone yang untuk misalnya untuk menjelajah atau dibawa ke main ke pantai atau dibawa ke pegunungan yang notabene anginnya kencang, teman-teman sebaiknya membeli drone yang minimal baterai menggunakan baterai 3S. Jangan menggunakan baterai 2S. Kalau cuma sekedar untuk selfie atau terbang indoor atau nggak main jauh-jauh sih, nggak masalah sih baterai 2S seperti Mavic Mini. Tapi kalau teman-teman menggunakannya lebih untuk jarak jauh, tempat-tempat mainnya angin kencang seperti pantai, pegunungan, itu tuh lebih baik menggunakan minimal baterai 3S. Oke teman-teman, itu saja saran dari saya jika ingin membeli drone yang lebih kuat untuk menghadapi angin seperti kondisi sekarang ini. Angin cukup kencang. Anginnya juga kencang di sini, tapi Mavic Air 2 saya yang menggunakan baterai 3 sel tidak ada muncul sekalipun notif high wind velocity seperti biasa kalau ada terjadi pada angin kencang. Teman-teman, itu saja saran dari saya. Terima kasih. Bye.